kasihan banget. Padahal aku cuma mau ngusir, tapi dia mau menggigit terus. Kenapa jadi begini? Kita tinggalin aja anjing ini. Dia gak bakal bisa ngejar lagi kan? Ku terlalu kejam bikin dia jadi begini. Eh kak, gak usah dimasukin aja dari binatang yang membahayakan. Sudah ya kak. Ya udah Ral, jangan sedih lagi. Ayo kita ke sauna tadi buat ambil mie sama mie ayam kamu tadi. Sekalian istirahat juga. Ya, setidaknya manfaatnya kita gak sempat kegigit. Sebaiknya kita buruan, nanti anjingnya ngejar kita lagi. Makasih ya, udah bantuin tadi. Tapi kita bisa kesini lagi nanti. Boleh kan aku minta tolong lagi? Ya, kita bisa kembali sekarang ya. Rasanya aku udah mendingan kok.